Tak hanya bantuan berupa 250 paket sembako yang diserahkan kepada warga Pulau Sipin Tanjung Kemala Barat pasca latihan gabungan TNI AD dan tentara Amerika pada tanggal 4 Agustus 2021 kemarin. Namun sebelumnya, para TNI AD yang dipelopori oleh Kadiklatan TNI AD Sumatera Selatan ini sudah memberikan bantuan sosial berupa paket sembako, bedah rumah, pembangunan sumur bor, dan penyelesaian bangunan masjid di dusun Pulau Sipin Desa Tanjung Kemala Barat ini. Desa Tanjung Kemala Barat ini merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Martapura Oku Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Puslatbur atau yang biasa dikenal dengan OMIBA, Objek Militer Batu Raja. Dalam penyerahan bantuan sosial tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah setempat, mulai dari Komandan Kodiklatan TNI AD, Wakil Bupati Oku Timur, Ketua DPRD Oku Timur, Kasdam 2 Sriwijaya, Kapolres Oku Timur, hingga Dandim 0403 Oku. Bapak Sumadi selaku Kepala Desa Tanjung Kemala Barat atas nama warga mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian para TNI AD kepada masyarakatnya. Dan pastinya warga Tanjung Kemala Barat mendukung penuh pelaksanaan latihan tempur gabungan yang akan dilakukan oleh TNI AD bersama tentara Amerika yang akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Letnan Jenderal Anto Mukti Putranto berpesan untuk tetap menjaga nama baik Oku Timur, jaga keamanan, serta menjaga pekarangan rumah tetap bersih. Berikut cuplikan penghancuran masjid lama yang akan dijadikan halaman depan dan tempat wudhu, Masjid Al-Muhajirin Pulau Sipin Desa Tanjung Kemala Barat.